بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اسرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi la alihi al azim amma ba'du wa ala musallim wa rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a ulumi fi darini amin wa darbu salisu al-muqaddimatu bagian yang ketiga adalah al-muqaddimatu wa iyallati tajri minhu majral alati ka ilmi lugati wa nahwi wa yadan itu alati yang tajri berjalan minhu darinya majral alati tempat berjalan alat ini darbus salis bagian yang ketiga ini muqaddimah wa iyallati yaitulah yang tajri berjalan minhu darinya majral alati di tempat jalan alat-alat ka ilmi lugati seperti ilmu lugah wa nahwi dan ilmu nahu fa inna maka sesungguhnya keduanya nahu ya lugah alatul alatun li ilmi kitabillah taala wa nabi sallallahu alaihi wasallam alat bagi ilmu kitab Allah taala dan sunat nabinya sallallahu alaihi wasallam iya alat walaisatil lugatu wan nahu dan tidaklah Lugo dan nahu minal ulumi syar'iyyati termasuk daripada ilmu-ilmu syariat fi pusima pada diri keduanya jadi lugo nahu bukan ilmu syariat pada diri keduanya Walakin akan tetapi yalzamu wajib khawal khawlu oleh masuk fi ma pada keduanya. Wajib kita mempelajari itu dengan baik. Bisa sabab syar'i dengan sabab syariah. Kenapa? Ya id jah, Karena datang hadis syariah itu ini syariat bilugotil arabi. Dengan bahasa Arab. Hmm. Wa kullu syari'atin la tazal illa bil lughatin. Setiap syariat tidak jelas kecuali dengan lughah, dengan bahasa. Fa yasiru maka jadilah ta'allumu tilkal lughati alatan. Jadilah mempelajari demikian itu lughah jadi alat dia. Kayak kita bangun rumah kalau enggak punya alat bisa enggak? Enggak bisa. Sekecil apapun rumahnya. Rumahnya kecil umpama, ya yeah. tiga kali empat umpama <laughs> umpama kecil tapi nggak ada alatnya nggak bisa yeah. kita ingin bisa menguasai syariat tapi nggak punya alat yang nggak bisa alat yaitu baca 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 makanya surah yang pertama turun apa ikra baca kita disuruh baca Pertama baca. Nah, Ustad minimal bisa baca. Ustad minimal bisa bisa baca syarat zohirnya. Enggak boleh enggak. Kalau enggak bisa baca, buta berarti buta huruf. Kata sahabat saya, kalau sekarang ustadz ada dua, ustadz bisa baca kitab, ustadz enggak bisa baca kitab. <laughs> ya, yang benar-benar ustadz ya, minimal bisa baca kitab, minimal ya, minimal bisa baca kitab, itu ya minimal. Ntar ya kepandaian lain lagi tuh. Ya. Bahrul ilminya lain lagi. Ya. Enggak setiap orang yang bisa baca kitab ilmunya banyak, enggak enggak enggak, enggak juga. Ya. Enggak setiap orang bisa baca kitab ilmunya banyak enggak juga. baca kan seperti kita baca kan bahasa Indonesia bisa baca kan orang bisa baca bisa orang yang bisa bahasa Indonesia ya itu kan ada yang ilmunya banyak ada yang enggak sama bahasa, bahasa Arab pun begitu yang bisa baca kitab ada yang ilmunya banyak ada ilmunya enggak banyak maka ketika kita sudah bisa baca, rajinlah baca. Biar banyak perbendaharaan ilmunya. Ini. Nah, kita kalau pengen jadi ustad ya minimal bisa baca kita minimal, minimal itu jangan pengen dipanggil ustad bisa baca enggak, pengen dipanggil ustad, pengen dipanggil ustazah. ya emang secara terjemah artinya ustad guru, ustad tapi <guluh> ya. ya. kalau di Mesir ustad <guluh> da, profesor. <guluh> Kita jangan banget kayak begitu, ya. Pengen banget dipanggil ustadz. Jangan-jangan, ya. Jangan, 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 biar orang aja yang panggil. Kenalin, ustadz, jangan begitu, ya. Jangan, biar orang yang panggil, orang yang pantas, ya. Wa min al-ahlaati ilmu kitabatil dan diantara alat-alat adalah ilmu ya ilmu tulisan khat ya cara nulis yang bagus Ini diantara alatnya inna kecuali anna dzalika laisa daruriyan ya kecuali bahwa demikian itu tidaklah sifatnya daruri penting mankah enggak Kenapa? Karena karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW umian. Beliau umi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Jadi enggak daruri. Walau tasawwur lahul hibzi dan jika tergambar oleh ya tersendirinya menghafal artinya jika kegambar dia apal bijami dengan semua ma apa yes mau yang dia dengar las anil kita berarti maka nggak perlu lagi daripada nulis ya kalau dulu ya, zaman dulu tuh memang begitu apalannya uh, menjadi andalan, makan kalau ditulis dikatain lemah apalannya, tapi kalau zaman sekarang nulis perlu, kenapa apalannya udah lemah? Walakin nahu sara bi akmil ajzi fil ghalib darurian akan tetapi jadilah dia dengan hukum lemah pada ghalibnya secara daruri sekarang. Ya kita mesti bisa nulis. Ada orang pintar tulisannya kagak bagus. Ada yang begitu. Ada orang yang kagak pintar tulisannya bagus banget. Hmm, ada yang begitu. Ad-darbur bagian yang keempat al-mutammimatu mutammimat penyempurna. Mudzalika demikian itu fa Qur'an ya, pada ilmu Al-Qur'an. Fa innahu maka sesungguhnya dia yang qasimu terbagi ila ma yata'allaqu kepada sesuatu yang berhubungan berkaitan bil lafzi dengan lafaz kata'alumil qira'ati seperti belajar qira'at wa makharijil hurufi ya belajar makharijil huruf wa ila ma yata'allaqu dan kepada sesuatu yang berkaitan bil makna dengan makna kata tafsir seperti tafsir fa inna aidan maka sunnah berpegang teguhnya pula ala naqli atas naqal itu semua naqalan kutip dari ini dari itu dari itu hmm. Idh lugatu bi mujarradiha la tastaqilu bih. Ya, karena lugah dengan semata-matanya lugah tidaklah bisa tersendiri dengannya. Wa ila ma yata'allaqu dan kepada sesuatu yang berkaitan bi ahkami dengan hukum-hukumnya ka ma'rifati nasikh. Seperti mengetahui tentang nasikh wal mansukh dan mansukh wal ami dan am wal khas dan yang khas wal nas dan nas wal zair dan zair wa kaifiyat isti'mali ba'di minhu ma'al ba'di dan tata cara menggunakan sebagian darinya serta sebagiannya. Wahwal ilmu ladi yusama usul al dan dia itulah ilmu yang yang dinamai dengan ilmu usul fiqh. Waithana walu dan mencakup juga sunnah juga. Hmm. Eh kita masih muda belajar semua begini. Ada kesempatan kita jangan kagak. Wa amal mutamimatu fil asari wal akhbari dan ada pun penyempurna dalam asar dan akhbar ya, tentang asar perkataan-perkataan sahabat ulama dan akhbar hadis-hadis nabi. Fal ilmu yaitu ilmu bil wa asmai tentang rijal dan nama-nama mereka wa ansabih dan nasab-nasab mereka. Yeah ilmu jarhu wa ta'dil ta wa asma'i sahabati nama sahabat wa sifat dan sifat mereka wal ilmu bil adalati ilmu tentang adala fi ruwati dalam ruwat ini kita tahu tentang ini nanti ajar wa ta'dil ta wal ilmu bi ahwali ilmu tentang hal-hal mereka li yumayyiz ad-da'if anil qawi supaya bisa dibedakan yang lemah dari yang kuat wal ilmu bi amarim ilmu tentang umur-umur mereka li yumayyizal mursalu anil musnad supaya bisa dibedakan yang mursal dari yang musnad maka demikian dan seperti itu pula taala ya'taalaku min sesuatu yang berkaitan dengannya fahadhi maka ini ial ulumu yaitu ilmu syar'iyyah tu syariat wa kullu mahmudatun semuanya terpuji mal kulluha min furudil kifayati bahkan semuanya di antara perlu-perlu kifayah intah al i'rabu wa tabi fi'lu amrin min atba'a fa hamzatu hamzatu qad in jadi wa tabi ya wa tabi itu fi'il amr daripada atbi maka hamzanya hamzah qata lakin akan tapi huzifat dibuang di luasnya karena wazan Wa ma uhu dan banyak maqsulatun dikasrakan wa maqulu mahzbun maf'ulnya dibuang ay ma zukira min furudil aini apa yang disebutkan daripada furudul aini wal kitabi dan kitab wasunati dan sunnah wa bi'in min muta'alliqun bi atzbi dengan lafaz atzbi aul fikhi munadapun ilai summa har summa harfu atbin wa usulihi ma'tupun ala ilmin fikhi summa harfu hatfin wal bawaki matupun ala ilmil fiqi majrurun mika salatin muqaddalatin ala ya'i mana ay min zuhriya asikanu wa ra'i fi amrin wal mustatirun taqdiruhu anta wa tadrijan maf'uluhu wa muta'alliqu ma'zufun ay ra'i tadrijan fil ulumi mazkurati perihara olehmu berangsur-angsur di dalam ilmu-ilmu yang tersebut. Jadi kalau belajar itu tadrij, pertama ilmu ini dulu dulu ini ini. kayak kita di sini tadrijin Nah, kita di sini pertama shora baru nahwu lalu tarapan ya Setelah itu semester 2 baru eh, semester 1 semester 2 itu semester 2-nya baru tarapan kelas 1 untuk eh, kelas 1 kelas 2-nya ya itu sampai naik kalau udah naik sampai lulus lulus baru naik kelas dua. Kenapa itu maksudnya untuk supaya bisa baca, bisa mengakses ilmu-ilmu syariat. Setelah itu baru punya kelas dua. Pertama saya dahulukan akhlak. Kenapa akhlak itu penting? insyaallah dengan akhlak dapat ilmu. Setelah itu baru semester kelas semester 2 kelas 2 baru ilmu fikih. Semester 3 kelas semester 1 kelas 3 baru ilmu ya tauhid. Ya. Semester, semester, ya. semester berikutnya baru ilmu akhlak tasawuf. Terus begitu. Tadrijan. Jadi semuanya itu bukan tanpa fikir itu semuanya saya pikirkan itu matang-matang. Sesuai dengan yang disarankan di sini. Wa bila bikasir dengan masdarun itu masdar bila bala ya belu eh ikhtabara wa huwa mansubun itu dinasabkan al hal atas min fa'il ra'i fa'il ra'i bi ta'wil dengan ta'wil bismil fa'il dengan isim fa'il ay ra'i tadzija fi ahala kaunika mukh ya tabiran pelihara olehmu ya akan berangsur-angsur padanya al kadan kau itu menguji ya Jadi kemarin terjemahnya begitu tuh ya. Wa wat bi fikhi summa summa al-bawa tadrijan bila Ikut olehmu dengan ilmu fikih, kemudian usulnya, kemudian setinggalnya ya, peliharanya olehmu akan berangsur-angsur bila hal keadaannya menguji. Artinya setelah itu kita lihat tuh kita adakan ya kita uji kita adakan apa eh, pengujian kita lihat bagaimana tuh bila jadi bila artinya menguji muhtabiron balak itu bala ya belu bila menguji jadi maknanya bukan bila ini bukan ya wilaan bukan tapi bila maknanya ya bila maknanya bukan berangsur-angsur tapi maknanya bila ya. jadi bila maknanya bukan turut terus menerus bukan tapi maknanya menguji sumal bawaki kemudian yang setinggalnya roi pelihara olehmu tadrijan berangsur-angsur bila ya hal keadaannya menguji jadi ketika udah selesai semua kita adakan pengujian lihat kita lihat tuh ke belakang, hasilnya bagus apa kagak? Baik enggak? Kita telah ada. Sudah kita pelajarin semua, kita lihat. Dulu saya kayak begitu. Dan yang kemudian, ya, saya tetepin ini metode yang sekarang sangat baik sekali, insya Allah. Ya. sangat baik sekali jangan pernah dirubah-ubah tetap ini udah metodenya jangan dirubah ya. tetap ini nanti kalian mau ngajar boleh silakan ya penting udah belajar Kalau belum belajar belum bisa caranya nanti sudah keuji dilihat hasilnya hasilnya bagus begitulah kita di dalam kalau ngajar ya, jadi ketika sudah selesai kita sudah berangsur-angsur ini 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 kita lihat di akhirnya bagaimana tuh kira-kira hasilnya bagus apa kagak ya. kalau nggak bagus adakan perubahan nah, nah ini metode kita kita pakai metode untuk pembelajaran cara cepat baca kitab kuning, yaitu ya metode al-islak as ilati, ya. as ilati sorok, dan as ilati nahu. Ya, kita cuma, ya, apa, berapa? Cuma, ya, enam bulan doang, ya, kemarin cuma enam bulan aja, ya. alhamdulillah. Ini abang-abang santri meng kitab nahunya enggak enggak lain cuma itu doang nah, ya. Tapi alhamdulillah kan. Spektakuler kecuali yang main-main, yang main-main, yang maksiat itu tidak terjamin. Ngaji juga tapi pikirannya ke perempuan, lirik perempuan atau pengen main-main. Batal yang kayak begitu. Makanya ada yang kagak naik, Nah, itu karena main-main. Kalau serius, Insyaallah bagus. Sudah keuji banyak santri kita yang ya, sudah bisa-bisa dan sekarang sudah menjadi guru gurunya Jadi abang-abang santri itu cuma itu doang tu modal lain-lain <laughs> kita penahunya. Itu sudah saya cek and rechecknya berulang kali Alhamdulillah bagus sekali Masya Allah. jadi jangan pernah dirubah terus ciri khas daripada pondok pesantren al israq jangan coba-coba yang lain lagi jangan sudah itu Ailil ahami fal ahami Artinya bagi yang lebih penting Lalu yang lebih penting Wallahu alam